selalu ada Bulbordes. Selalu ada tamu yang datang. Karena kita membranding desa ini melalui acara-acara Lomba Pok Darwi Jawa Tengah itu. Iya. Yeah. Itu selalu kita munculkan di situ. Kami selalu sebar brosur di situ. Iya. Oh iya benar. 2018 ya. Oh iya benar. Iya. Iya. Iya, kamu. Karena ya juga ada kekasannya. Desa ini di waktu. Iya, rumahnya bagus-bagus. 4 bulan itu. Ah, iya. Hanya kami yang enggak ngolah tembakau. Iya, sini mata pencaharinya mereka mengolah tembakau. Jadi proses demikian rupa dikatakan sini banyak orang kaya. Dengan harga yang fantastis. Berarti hampir semua warganya ngolah tembakau ya, Pak? Semua. Terkecuali semua. Saya. Saya memang dari kecil enggak. Ini besar-besar, guys. Mereka jadi desa ini auto. Dari bulan Januari sampai Juni mereka proses apa ini tepung gelang itu untuk bikin mit kelotak ya. Sengaja saya foto karena welcome. Maka mereka mampu apa ini menyekolahkan anak-anak sampai tingkat perguruan tinggi kebanyakan. Namun jarang yang menjadi pegawai negeri karena mereka sudah terdoktrin dengan mengolah tembakau satu kali laba bisa dipakai hidup 10 tahun. Anak-anaknya zaman now banget. Iya. Kita tidak ada kita, yang enggak, rumah jadi pelek, tidak ada. Jadinya pengusaha. Di sini ada sekitar